Oke, teman-teman, jadi konten hari ini kita mau camping ya di tempat yang datar ini. Nah, kita udah persiapan, bawa peralatan, ini bawa tenda, tenda ukuran jumbo ya. Bisa aja 10 orang. Ya. Kita bawa kompor ultralight. Terus ini ada gasnya. Terus ada apa lagi ya? Banyak sih, ada power bank, ada flysheet. Ada lampu juga. Nah, kita sekarang mau pasang dulu peralatannya, tendanya, flysheet-nya. Oke. Waduh. Udah jadi tendanya. Tenda udah jadi mah, teman-teman. Hah. Sekarang kita mau bikin seblak, teman-teman. Nih bumbunya saya bawa dari ini. Ah, hasil berburu. Berburu di Kebon Batur ya, teman-teman. Teman-teman. Tanyahonya belum tahu ya lokasinya ya. Sekarang kita lagi di Jawa Timur, teman-teman. Ya, di Jawa Timur, tempatnya di Panyilegan. Hanya kita yang tahu ya. Jadi alamnya sengaja kita gak mau expose. Ya. Banyak orang-orang yang kita bertanggung jawab, teman-teman. Mantap. Parah. Parah. Suka ada yang nebang awi, teman-teman. Segala ditebang, teman-teman. Oke, kita pertama-tama cengek dulu ya. Cengek. Seblak cengek. Ya. Tuh. Cengeknya banyak. Tuh ganasnya lagi dikupas sama ini. Oke. Okay. Yo, ini teh ganas kirain semangka. Aduh. Seperti biasa bumbu seblak ada bawang putih, ada cengek, ada itu cikur ya. Dalam bahasa Sunda bahasa Indonesia cikurnya. Cikur. Kencur. Ada kencur, ada penyedap rasa ya. Ini uyah, teman-teman, bukan sitrun ya. Tuh. Nah, udah ya kayak gini. Tinggal kita rendos ya, teman-teman. Ah, biasanya ngerendos mah ku iya nya. Ku awewe ta. Waria. Nah, udah nyala, teman-teman. Kompor simpel. Pertama-tama kita masukin dulu bumbunya. Nih, tinggali. Nah, sekarang jangan dulu. Ini belum ngagolak ya. Tunggu dulu sampai ngagolak. Belum ngagolak, teman-teman, minyaknya. Ini ganas itu banyak kandungan vitaminnya, apalagi kalau misalkan di seblak ya. Dari cengeknya aja udah ada vitamin C-nya tinggi, apalagi ini. Lihat, kita masukin si bumbu seblaknya. Wah, acan, teman-teman. Udah. Wih, mantap ya. Seblak ganas. Juara. Belum pada nyoba ya? Ya, kalau misalkan kalian pengen nyoba, kalian bisa komen di komentar di bawah ya. Nanti saya kasih tahu resepnya. Sabar angsang, teman-teman, lihat. Nah, selanjutnya kita beri sedikit air ya. Mantap. Oke, risiko dulu ya. Nah, sudah. Kalau sudah, selanjutnya kita masukin ganasnya langsung ya. Seblak ganas. Mantap. Mantap. Teman-teman, kita asahan dulu bumbunya ya. Nah, enak. Lada. Nah, mantap ya. Enak banget ya. Nah, ini ya, Mon. Gula, Pung. Kita kasih gula ya, biar nggak ini ya. Nah, nyegak, teman-teman. Sedikit gula ya.
Kita tunggu sampai nggak kolak teman-temannya. Sudah apa berpesan teman? Nih udah jadi seblak ganasnya ya. Ganas, kita mau coba. Kita cobain. Sok mau coba mod. Woi segut banget ya teman-teman. Enak teman-teman. Jadi si rasanya tuh kita lagi survival nih di dalam goa di kepung ketujuh maung teman-teman. Mantap pokoknya mah. Rasanya seperti itu ya teman-teman. Mantap banget. Mantap. Teman-teman wajib coba di rumah. Karena ini banyak vitaminnya teman-teman. Kan kemarin bikin ini ya seblak dari batang sampel ya. Sumpah ini enak banget. Lebih enak dari yang kemarin ya. Karena itu batang, ya buahnya teman-teman. Ya buahnya enak banget tuh. Nah, kita buapin teman-teman. Mantap banget. Aduh. Habis berdua ini mah. Terus mal eureun ieu mah. Rasanya mantap banget ieu mah. Jadi rasanya tuh seperti moe pare tegaring-garing teman-teman. Mantap banget. Basuh terus. Enggak banget. Enggak. Silah teman-teman. Ah. Kita serput ya. Kayak kan vitamin C ya. Mulai dari cengeknya sama ganasnya. Enak banget teman-teman. Terasa di alam bebas gitu. Nanti mod kalau tahu enak kayak gini bikin ini ya kedai seblak ganas ya. Seblak ganas enak banget ya, pasti laku. Oh mantap. Nah tapi kalian yang suka ngedaki gunung, ini saya ada solusi ya. Jadi kalau kalian gak mau seblak ganas kayak gini, kalian bisa coba pepes cucuk erih teman-teman. Itu bisa menguatkan tenaga kita kalau mau naik berapa ribu kilometer gitu. Itu cucuk erih emang bener bikin kuat teman-teman. Jadi staminanya itu lebih-lebih dari obat kuat. Enak pokoknya mah cucuk erih. Kan rada nyogok seetik teman-teman ka dieu teh. Ya kabeureuyan. Betul ya. Teman-teman. Mantap banget. Enak. Gurih. Pernah emang pernah nyoba cucuk erih dibikin pepes? Enak pokoknya mah pepes cucuk erih. Wih. Jadi aya sensasina teman-teman. Jadi deuk neureuyna teh rada malang. Gitu tah. Wah. Atau naon sih malang teh bahasa Indonesia nanti lah. Celaka atuh kesini berdarah. Malang. Malang mah nyaa bahasa Indonesia na. Pan aya laguna ka malang nyaa. Ah, malang nyaa. Jadi teman-teman kita sengaja ya kesini karena kita di rumah diusir teman-teman. Diusir gara-gara saya tidur terus, gak ngapa-ngapain ya. Tidur, makan, tidur, main. Pokoknya hardolin teman-teman. Terus kita pergi kesini gak ada nasi, cuma punya ganas. Kita bikin seblak karena kita edisinya kelaparan lagi teman, kelaparan part 2 ya teman-teman. Aduh, terap teman-teman. Oh iya guys,
sebenarnya ini apa yang sebutnya kalau di sini kemang bolet kemang ganas ya guys, ini bisa dilalap loh, bisa dilalap kepaksa ya. Kita lalap dengan cara kepaksa ya, bukan dengan cara diseblak ataupun ditumis atau dioseng, kita dimakan secara kepaksa. Kita coba ya, sama ganas, lalap, sama ikan. Cara makan yang enak begini guys. Ini sebenarnya umbi tapi seperti ikan ya guys. Nah, di tengahnya ini ganas dan di bawahnya ini lalap. Kita coba makan. Mantep banget kan. Maaf ya, ini ada cucuk kan. Cucuknya guys, bukan enak, nojos banget. Oke guys, dari saya cukup sekian dan terima kasih ya. Ini kagok hari udah menjelang subuh. Sayang kalau nggak dimakan ini ubinya. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat menikmati Nulalajo. Oke teman-teman. Jadi ini ya kepala ganasnya ya, daun ganasnya yang ada durinya ya teman-teman. Kita mau masukin ke sini ya. Nah, mod nih. Tapi dicocol nah, dulu. Cocol teman-teman ya. Kayak gini ya. Ini enak banget teman-teman. Kita satukan sama ganasnya ya teman-teman. Tuh, biar legit ya. Coba lihat. Kalian jangan contoh ya ini ya. Ini khusus orang gila teman-teman. Lihat ya. Nah, ini ganas. Sama si rambutnya. Lihat. Jadi nih si rasa lalapnya itu kalau disatukan sama ganas jadi rasa salad buah teman-teman. Kita cocol kita huapkan. Kenapa deras? Deras teman-teman, hese bonggol nama nih. Jadi dikiepan ya, cara daharna teh tah gitu sok teruskeun nyogoknya. Leg-leg gitu ya. Mantap ya memang. Dokter nikmat kumaha ada nyogok. Nih. Orang hijikeun jeung ganas. Nah. Asup jeung cai. Nah, jadi si lalap ini nih ya ditilapkan heula teman-teman tah. Jadi si ininya tuh, si duri-duri ininya gak bakal kerasa digigit itu teman-teman. Jadi kelambungnya itu dicernanya dengan baik kalau ditilapkan gini teman-teman. Kita cobaan. Ya rasa nyogok-nyogokan teman-teman kanu untuk. Saya juga tadi makan itu sampai berdarah teman-teman. Cuman rada kasih siksa teman-teman ini mah. Cuman darahnya masih di dalam daging. Seruput mod. Orang uyu pulanya. Rada teman-teman. Udah habis ya. Kita kasih ini ya ke biasalah. Kita kasih berit ya. Kasih berit. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komentar komen, ya. Komen ya. Dadah.